Hai semuanya, kali ini kita akan membuat gantungan untuk resleting dan sekalian untuk gantungan kunci bisa dijadikan ide jualan loh. Nah, ini caranya, kita ambil satu tali dengan ukuran 50 cm. Caranya mudah ya. Nah, tinggal kita lipat seperti ini. Lalu tinggal kita buat beberapa simpul dasar. Di sini kita buat 3 kali simpul dasar ya. Nah, kalau simpul dasarnya udah selesai, ini tinggal kita rapikan. Kalau sudah rapi seperti ini, untuk sisa talinya tinggal kita buang saja. Selain digunakan untuk resleting tas, ini juga bisa kita buat sebagai gantungan kunci. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat ya. Terima kasih.